Allah
Wa qala tamarra bina adlum mubarakan basa
Rahmat
hikmah dan karunia yang luar biasa, terutama untuk kedua mempelai, keluarga besar, kedua orang tua, dan kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Tiada kata yang dapat saya haturkan selain ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak dan Ibu serta keluarga besar sekalian yang berkenan turut memeriahkan dan memberikan doa restu kepada kedua calon mempelai. Sebelum kita melangkah ke acara ini, marilah kita mulai acara ini dengan ucapan basmalah. Mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga acara pernikahan besok dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami akan mengundang para tetua untuk mengukuhkan panji pada calon mempelai. Pertama, kami mohonkan kepada kedua orang tua mempelai untuk bisa hadir ke hadapan. Kedua orang mempelai, kami persilakan. Ya Rabbal Alamin.
Kau
Bapak, saya minta izin dan redanya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Sigit Aidil Adha bin Nasrul dengan mas kawinnya 121.200 rupiah. Tunai. Jawab Pak, insya Allah Pak. Insya Allah. Ya, diceritakan Pak. Tahan dulu Pak. Tahan Kak Unia. Oke, dan saya. Saya wakilkan Pada Bapak untuk mewalikan dan menikahkan anak perempuan bernama Nurul Wahyuni dengan seorang laki-laki bernama Sigit Aidil Adha bin Nasrul dengan mas kawinnya 121.200 rupiah tunai. Insyaallah siapa yang mengatakan kepada saya dan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai acara ini, mari kita sama-sama semua membuka acara ini dengan kita wali baca Al-Qur'an. Ilahatul sabar Rasulullah alaihi wasallam Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila litarafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa marruha sunnati falaysa minni. وقالوا أيضا فانكهوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن ابتغوا لا تبدلوا بواحدة أو ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعوضون. وقالوا أيضا الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقالوا أيضا أبغى الضلال عند الله الطلاق سبح الله العظيم wasadaqa Rasulullah Nabi Karim. Yang kami hormati Bapak Nasrul Sekolah beserta rombongan dari Sekotek ya, Kecamatan Luajanan Ilir. Yang kami hormati Bapak Bahtiar sekeluarga. Yang kami hormati kedua calon mempelai. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, nanti beliau selaku saksi, dengan juga Bapak Pas Tasman ya saksi. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah, sampai saat ini alhamdulillah kita masih hidup semua. Amin. Berkat dengan kemarin apa? Ujian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemarin. Nah, itu namanya corona COVID-19. Oleh karena itu alhamdulillah, mudah-mudahan apa namanya kadada lagi muncul Pak. Ya, tega akan muncul. Ya, mudah-mudahan enggak ada lagi. Ya. Oleh karena itu alhamdulillah. Jadi cuma ini Pak, ada itu edaran Bupati lah. Tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari. Pembatasan. Bukan larangan. Kok dibatasi acara-acara resepsi. Ya, oleh karena itu alhamdulillah Bapak Ibu. Berkat dengan apa namanya kesehatan kita bersama alhamdulillah, sehingga corona ini pelan-pelan ya alhamdulillah mudah-mudahan ada lancar ya. Oleh karena itu alhamdulillah Bapak Ibu ya, hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan sampai hari ini kita juga doakan kedua calon mempelai ini
Nantinya insya Allah, mudah-mudahan ini mendapatkan suatu rumah tangga yang sakinah kepada warga. Rajin pegawai. Amin. Harus mati dulu. Amin. Harus mati dulu. Bapak Ibu ini yang dilakukan oleh Subhanahu wa ta'ala, saya mungkin gak panjang-panjang ini karena ada jam 10 Pak. Di Batuan ini perjalanannya cukup. Dan mari kita sama-sama isi kepada membuat Astaghfirullah al-azim. Sudah apa ya? Sudah. Gak usah tegang. Kurangi pegangannya. Biasa-biasanya. Begitu aja nanti tunai langsung jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Uzawijukalamullah bin sa'ad maruf bin kasihsan. Wa sikit idil adha bin nasrul. Saya nikahkan Nurul Wahyuni binti Batira dengan kau. Wali bapak sendiri telah berkata saya dengan mas kawinnya Rp121.200 tunai. Saya terima nikahnya Nurul Wahyuni binti Batira dengan mas kawin tersebut tunai. Gimana sah? Barakallahu. Bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nurul Wahyuni binti Bahtiar dengan baikmu. Dengan baik. Dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan lamanya.
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Kutai Kartanegara, 12 Desember 2021. Dengan menyebut asma Allah, ku jalani takdir ini. Mencintaimu, menyayangimu sepenuh hatiku. Tak akan ada keraguan selama Allah bersamaku. Aku berlindung hanya padamu atas kehidupanku. Thank you.
berjanji selalu mencintamu dan menghormatimu sepenuh hatiku. Sayangmu, ku pasrahkan cintaku. Bismillah. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta shamsun نور فوق نوري أنت إيسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سبقيني يا مؤيد يا مجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من راى وجهك يا سيد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده صدق وعده ورسول عبده والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وقد قال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyara sabab, man istata'a minkumul ba'd falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Wa qala aidan, an nikahu sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan, ma abghadul halali ila Allahi at-talaq al hadith aw kama qala amma ba'd. Hadratal muhtaramin, kepada yang terhormat para alim, para ulama, para segenap guru yang hadir yang dirahmati Allah dan kami takzimi, wabil khusus yang terhormat keluarga besar Bapak Bahtiar DS dan Ibu Arminati Panni selaku orang tua daripada pengantin perempuan yaitu Mbak Nurul Wahyuni SST, yang kami hormati keluarga besar Bapak Nasrul dan Ibu Andi Asnawati selaku orang tua daripada pengantin laki-laki yaitu Mas Sigit Aidil Adha AMDT, dan seluruh rombongan tamu undangan Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di pagi setengah siang yang penuh barokah ini, tiada kata yang paling indah kita ucapkan selain memanjatkan puji syukur dan mengungkapkan rasa tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita oleh Allah masih diberikan umur panjang, kesehatan zahiran wa batinan, sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan kedua orang tua dari anak-anak kita, sekaligus memberikan doa restu kepada putra-putri kita yang saat ini sedang berbahagia. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama ini dicatat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan menjadi bekal ketika kita berpulang ke rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Salatu wassalamu biqouli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kehariban baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan tabarukan salawat tadi kita diakui nanti di yaumul kiamah sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali kami wakili keluarga besar Bapak Bahtiar dan Ibu, tentunya tidak lupa mengucapkan marhaban ahla wa sahla bi hudurikum. Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir sudi kiranya memenuhi undangan beliau sekeluarga dan keluarga besar. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan, baik itu berupa moral, tenaga, pikiran maupun doa restunya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih indah fid dunya wal akhirah. Dan tentunya apabila Bapak Bahtiar dan Ibu di dalam memberikan sambutan, penghormatan, hidangan ataupun berupa apapun yang mungkin kurang berkenan, yang mungkin kurang meresapi di hati Bapak Ibu sekalian, kami selaku wakil daripada beliau Bapak Bahtiar dan Ibu tentunya mohon dimaafkan dengan setulus dan seikhlas-ikhlasnya, karena beliau sudah berusaha dengan maksimal, tetapi kita sadar yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dari itu sekali lagi apabila Bapak Bahtiar dan Ibu di dalam memberikan apapun kurang berkenan, kurang berkehendak di hati Bapak Ibu sekalian, kami selaku wakil daripada beliau sekeluarga mohon dimaafkan dan dimaklumi dengan setulus dan seikhlas-ikhlasnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kami mewakili beliau menyerahkan anak kami yaitu adik Nurul Wahyuni kepada keluarga besar Bapak Nasrul dan Ibu Andi Asnawati
untuk bisa diterima sebagai anak sendiri, Pak Bu. Jangan dianggap sebagai anak menantu. Nanti apabila anak kami yaitu Nurul Wahyuni atau sebutannya Adik Yuni di dalam bertutur kata, bertingkah laku mungkin kurang berkenan, mungkin kurang sopan, kurang santun, masak kurang sedap, bikin kopi kok kurang enak, mohon untuk senantiasa diarahkan, dibimbing dan dibina sehingga kedepannya betul-betul menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan kami tidak menambahi, tidak mengurangi. Itulah keadaan anak kami, baik buruknya mari kita doakan bersama, kita bimbing bersama. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kami menerima yaitu Adik Sigit Aidil Adha untuk dianggap Pak Baktian G sebagai anak sendiri, dan kami menerima dengan tangan terbuka, dengan lapang dada. Nanti insya Allah akan kami arahkan terus menerus sehingga benar-benar menjadi seorang kepala rumah tangga, imam bagi keluarganya, menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kedua mempelai yang saat ini baru saja ijab qabul atau akdun nikah. Bapak Ibu rahmakumullah, akdun nikah itu adalah perjanjian bukan hanya di hadapan kedua orang tua kita, bukan hanya di hadapan keluarga besar maupun saksi-saksi yang hadir. Tetapi akdun nikah itu sebetulnya juga perjanjian kedua mempelai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai detik itu, mulai saat itu kedua mempelai sudah berjanji saling setia, saling membantu, saling mengasah, asih dan asuh untuk bersama-sama di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, tujuannya orang menikah itu tidak lain dan tidak bukan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum, yakni ingin mendapatkan sakinah, mawaddah dan warah dan warahmah. Apa itu sakinah? Sakinah tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga yang senantiasa damai, saling cinta mencintai, saling asih, asuh dan asah, saling memberi dan saling menerima di antara satu dengan yang lainnya. Nah, tujuannya menikah tidak lain dan tidak bukan yang demikian tadi, yakni pengen mendapatkan ketenangan, pengen mendapatkan kedamaian di dalam kehidupan ini, di dalam mendapatkan kehidupan ini. Tetapi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya nikah itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak segampang yang kita melihat secara lahiriah. Tetapi tentunya nanti Mas Sigit dan Mbak Wahyuni banyak sekali rintangan-rintangan, banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan sampean hadapi bersama. Jadi nanti apabila sampean ketika sudah berlangsung rumah tangga mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, pasti ada ujian. Dan itu pun tidak seindah, tidak semanis yang kita bayangkan ketika pacaran. Karena apa? Orang yang berpacaran itu biasanya menampakkan yang indah-indah, menampakkan sesuatu yang tidak ada celanya. Berbeda nanti ketika sudah menikah. Maka hal yang demikian itu tentunya nanti kedua mempelai kalau pengin rumah tangganya itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya pengin mendapatkan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk melangkah, mampu untuk menghadapi rintangan dan menaklukkan apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, masing-masing harus tahu posisinya. Karena saya yakin beliau sudah punya titel-titel masing-masing, tetapi titel itu tidak menjamin hubungan itu bisa langgeng kalau satu sama yang lainnya tidak saling menempatkan posisinya di tempat yang paling ideal. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
selama kita ini hidup di dunia, maka akan terus-menerus diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mati dan hidup manusia itu untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amal perbuatannya. Lah Mas Sigit, panggilnya Mas Sigit nggih. Lah Mas Sigit sekarang sampean tidak lagi menjadi seorang bujangan. Kalau bilangnya Bang Haji Roma Irama itu kalau bujangan enaknya jadi bujangan, keluyuran malam tak ada yang larang. Sekarang berbeda. Kalau dulu sampean menjadi seorang bujangan, sekarang berbeda. Posisinya menjadi kepala rumah tangga. Nggih. Kita baru duduk ini Bapak Ibu sudah diuji dengan apa? Dengan panas. Apalagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang pakainya double-double, saya yang seperti ini aja panas, nggih. Makanya beruntung Bapak-bapak sudah menyiapkan semburan anginnya, nggih. Lah, Bapak Ibu rahmat ya Allah Subhanahu wa taala, sekarang Mas Sigit tidak lagi menjadi seorang bujangan. Kalau mungkin kemarin-kemarin malam pala pulang larut malam tidak ada yang disakiti, mungkin hanya Bapak Ibu dan keluarga yang khawatir. Tetapi kalau Mas Sigit sekarang keluar keluyuran, kok enggak ada jelasnya, kok enggak ada orang Jawa mengatakan jeluntrungnya, maka Mbak Yuni pasti akan melipet wajahnya menjadi satu. Maksudnya marah. Dari mana Mas? Keluyuran terus dan lain sebagainya. Makanya tentunya posisi yang demikian itu harus diubah. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Mas Sigit sampai sekarang sudah menjadi imam rumah tangga. Baik buruknya rumah tangga itu yang pertama, ini sering kita ungkapkan, adalah tergantung pada imamnya. Kalau ibaratnya imam dalam masjid, imam dalam musola, dalam sholat, itu kok bacaannya tertib, seperti kaidah-kaidah tajwidnya dijaga, rukun-rukun daripada sholatnya dijaga, tidak melanggar aturan daripada syariat yang ada, insya Allah imamnya, makmumnya, sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertambah khusyuk. Nah, sebaliknya begitu pun dalam rumah tangga, kalau imamnya itu enggak benar bacaannya, rukunnya dilanggar, syarat-syaratnya tidak dijalankan, maka sholat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rumah tangga itu pun tidak akan bisa langgeng dan abadi. Bukankah sampean berdua ketika sebelum menikah sudah berjanji seia sekata, sehidup semati, kamu hidup, kamu mati, aku hidup. Maksudnya enggak boleh kalau pasangan kita mati, kita ikut mati, enggak boleh, berdosa. Maksudnya apa? Berusaha untuk saling seia sekata, saling tolong menolong, saling bermusyawarah, saling tabayun, perjelas, klarifikasi dan saling memaafkan di antara satu dengan yang lainnya. Insya Allah kalau Mas Sigit ini berupaya menjadi seorang imam rumah tangga yang baik, insya Allah keluarga itu akan menjadi baik. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma akramun nisa illa ahanahunna illa la'imun. Tidak memuliakan seorang perempuan kecuali memang laki-laki yang memang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merendahkan atau melecehkan seorang perempuan kecuali memang laki-laki yang kurang ajar. Makanya Mas Sigit pilih yang mana, menjadi laki-laki yang mulia atau menjadi laki-laki yang kurang ajar, itu tergantung Mas Sigit sendiri. Insya Allah kalau memperlakukan istrinya dengan baik, dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang santun, dengan perbuatan-perbuatan yang lemah lembut, insya Allah istri itu akan menjadi baik
dan insya Allah keluarga itu akan mendapatkan ridho dan barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masigit, kedudukan dalam rumah tangga itu sama antara laki-laki dan perempuan. Tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengamanahkan seorang laki-laki itu menjadi imam dalam rumah tangga. Ini pun berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu bertanggung jawab kepada istrinya. Maka tentunya Mas Sigit, ajaklah Mbak Yuni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan ibadah keluarga sampean akan diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah orang yang ibadahnya baik maka rezekinya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya Mas Sigit dan Mbak Yuni, wabil khusus umumnya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau dalam rumah tangga kok banyak problem, kalau dalam rumah tangga kok banyak permasalahan, maka kita harus introspeksi diri. Sudahkah ibadah kita kepada Allah itu baik ataupun buruk? Insya Allah kalau sampai ibadahnya diperbaiki, lama-kelamaan problem dalam rumah tangga, problem dalam kehidupan itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan ketenangan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya Mas Sigit nanti tidak hanya dituntut untuk bekerja, untuk bangun rumah, untuk memberikan baju, untuk memberikan perhiasan, untuk memberikan kendaraan, tidak hanya itu. Itu hanya di dunia, tetapi di sisi lain Mas Sigit juga dituntut untuk mampu mengajak istri dan keluarganya menuju keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, Mas Sigit juga harus mengajak Mbak Yuni dan nanti anak-anaknya untuk senantiasa bagaimana mencari ridho kedua orang tua. Mungkin dahulu Mas Sigit, Mbak Yuni sebelum menikah dekat dengan bapak ibunya, tetapi ketika sudah menikah maka lebih dekat lagi dengan bapak ibunya. Jangan diubah-ubah kedekatannya, jangan diubah-ubah kebaikannya. Guna untuk apa? Insya Allah dengan ridho kedua orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ridhonya kepada sampean berdua. Enggak ada kita ini rumus dalam agama, orang mendapatkan kedamaian dalam rumah tangga, orang mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga tanpa adanya doa restu daripada kedua orang tua. Maka Rasulullah SAW bersabda, ridhollah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho daripada kedua orang tua. Murkanya Allah juga tergantung daripada murka kedua orang tua. Insya Allah Mbak Yuni, Mas Sigit, kalau semakin mendapatkan ridho dari ayah ibu, baik ayah mertua maupun ibu mertua, baik ayah kandung maupun ibu kandung, jangan dibeda-bedakan. Gih, kalau ayah kandung, ibu kandung diberikan 10.000, bapak mertua dan ibu mertua juga harus diberikan 10.000. Kalau kasih sayangnya 100-100, maka harus dibagi menjadi dua. Jangan dibedakan antara mertua dan orang tua kandung. Insya Allah kalau sampean mampu menjalankan itu semuanya, maka keluarga sampean akan diberikan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua untuk Mbak Yuni, karena saya kayak sebentar lagi akan musda di Tenggarong ini, bapak ibu mohon maaf cepet-cepet di hotel Bukit Biru itu sebentar lagi sudah ditunggu, okay. Untuk Mbak Yuni, tugas istri itu apa, bapak ibu yang rahmat ya Allah? Mbak Yuni, tugas istri itu tidak lain dan tidak bukan, yakni mendampingi suaminya. Maka Mbak Yuni sekarang menjadi makmum daripada Mas Sigit, okay. Tentunya seorang makmum yang baik harus mengikuti apa yang menjadi gerak-geriknya daripada imamnya.
maka harus nurut. Ketika seorang perempuan sudah diijab kabul atau sudah diterima nikahnya oleh seorang laki-laki, maka yang pertama kali ia patuhi adalah bukan kedua orang tuanya atau mertuanya, tetapi adalah suami, adalah suaminya. Maka tentunya mudah-mudahan nanti Mbak Yuni benar-benar menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, yang mampu mendampingi suaminya dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Insya Allah seorang suami kalau sudah ditunggui ketika ia sedang dalam keadaan duka maupun dalam keadaan sakit, ditunggui dan diperlakukan dengan baik oleh istrinya, maka insya Allah upaya untuk sembuh itu akan semakin giat ia dapatkan. Lah maka tentunya Mas Mbak Yuni, jadilah seorang ibu rumah tangga yang baik, jadilah seorang wanita yang solehah. Karena salah satu apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dijamin masuk surga tidak lain dan tidak bukan, yaitu lima golongan. Salah satu kelima golongan itu adalah seorang istri yang soleh, yang solehah. Bagaimana Mbak Yuni cirinya istri yang solehah? Maka sering kita utarakan, Rasul bersabda cirinya itu ada tiga. Yang pertama, idza nadzarta ilaiha syarratka, tatkala suamimu itu memandang, maka usahalah untuk memberikan kenyamanan, kesenangan kepada suaminya. Maka usahakan Mbak Yuni ketika di rumah dandan yang cantik. Jangan hanya ketika bekerja, jangan hanya ketika di pasar, jangan hanya ketika di undangan, jangan hanya ketika di mall. Dandan yang cantik, pakai wangi, pakai pupur, pakai lipstick atau ginco dan lain sebagainya. Pupurnya satu wadah itu habis, minyak wanginya satu wadah habis. Tetapi kalau di rumah, masya Allah, biasanya orang loduri. Kalau di rumah pakai daster, di sana blonyoan koyok, blonyoan balsem. Sehingga akhirnya apa? Sang suami itu tidak betah di rumah. Jadi makanya Mbak Yuni usahakan nanti ketika di rumah pakai pakaian yang indah. Kalau perlu pakai pakaian yang serawang-serawang, apa itu serawang-serawang, yang kainnya tipis, okay. Kalau malam enggak usah pakai celana dalam ataupun baju dalaman, supaya apa? Supaya nanti suaminya itu betah di rumah. Itu ibadah, tapi jangan kalau di pasar sampai enggak pakai dalaman, maka nanti akan jadi hiburan. Nah, makanya usahakan Mbak Yuni ketika dipandang oleh sang suami itu menyenangkan. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka, tatkala diperintahkan sang suami, ciri istri yang solehah itu nurut, patuh dan tunduk. Karena dia adalah pemimpin dalam rumah tangga, enggak boleh membantah selama apa yang diperintahkan itu tidak bertentangan dengan hukum agama maupun hukum warga negara Indonesia. Wajib patuh. Jangan ketika Dek bikinkan kopi, Dek bikinkan susu, kopah kopi, tah teh, nasi goreng terus dan lain sebagainya, jangan. Kalau toh itu ndak suka, harus dikatakan dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang lembut. Yang terakhir, ciri istri yang solehah, wa idza ghibta anha hafizat kamalaha wa nafsaha. Ketika ditinggal bepergian sang suami, baik itu dalam pekerjaan, mungkin mengunjungi keluarga yang jauh, seorang istri yang solehah itu mampu menjaga dirinya, mampu menjaga kehormatan bersama, dan mampu menjaga harta benda milik bersama. Mudah-mudahan kita doakan kedua mempelai yang saat ini duduk berbahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan ini bukan hanya saat ini saja. Mudah-mudahan mulai detik ini sampai nanti akhir hayatnya diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan, dan mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Diberikan rezeki yang murah, rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah, sehingga bisa menunaikan ibadah haji tanah suci Mekah dan mengziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di
Madinatul Munawwarah, dan mudah-mudahan mampu melaksanakan amal yang soleh dan soleh dan solehah. Mudah-mudahan kelak di akhirat mendapatkan jannah atau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang rahmati Allah, mungkin yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi kami wakili keluarga besar Bapak Bahtiar dan Ibu Armiyati Pane, dan Ibu Bapak Nasro dan Ibu Andi Asnawati, di dalam memberikan apapun kurang berkenan, kurang meresapi dari Bapak Ibu sekalian, kami selaku wakil daripada beliau berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pribadi kurang lebihnya baik berupa haliyah ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dengan setulus dan seikhlas-ikhlasnya. Kami akhiri hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, mari kita doakan bersama, mudah-mudahan kebelah mempelai dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh ridha dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya Allah ya Rabbana alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina awalin sayyidina akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan hamdan syakirin. Hawa wa ali bainakum al-qatabari nabiyina Ibrahim wa Siti Sarah, wa ali bainakum al-qatabari nabiyana Sulaiman wa Ratul Khis, wa ali bainakum al-qatabari nabiyuna Yusuf wa Siti Yulaikha, wa ali bainakum al-qatabari nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma tahhir wa nawwir qulubana wa hassil ma qasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih a'malana wa tawwin 'umurana wa qdi hajatana wa khusana khasatan li hajati akhina wa untina Abi Sikit wa Ummi Wahyuni wa Usratihim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimat min ummati محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما
Thank you.
Kasih pak kuliahku malah dekiro
nyanyi di gagah baru. Tepang kanan karebamu tapas si manialemu riasi pojingetak sama napa jamal lari darahku. Mapetang papina diku silalona ubacana surat telah mudai sama natania lino wonroi makaleja lemuna nyawamu tanpa kuakan agak pasabah renang melaut tambah pisabi agak tonaro salaku lauria letak daeng benengi deto siruntuk nule deteng kuaka buta rosara riati nata pasih mau lewani engkau tonaga lemuk nanya wawu tak berkuakan agak pasabah renang mulau tembak pisabi agak tonaru salatku lauri alim tak daeng bendeng ide tos diruntuk nuledet tak berkuakan mutaro sara riati nata bau bawani engkau tonaga paseleku bau bawani engkau tonaga jadi milikku, kapan kan ku lepaskan dirimu.
lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Kau membuat merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Kau takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi. Yang kita kemantap nih goyangnya. Kasmara!
kenapa mi lagu seni nak kena keropong ini. Bayangkan ada buyung dikeroyok 5 orang, mampus bu. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Asik. Udah ada nih. Sini. 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 Asik. Air, 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 air. Asik. Buat cumpulin. Biar turun dong. Asik.
Thank you.
sungguh memintamu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku menetapkan
satu hanyalah untukmu terukir manis dalam renunganku. Jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih. Bawa ratku, penuhiku, berikan diriku kasih putih di hatiku. Kucurahkan isi jiwaku hanya padamu. Dalam air itu kau bawa selamanya diriku. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasihmu di hatiku. Peluk daku kekasihku, taburiku dengan cinta. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan tiga kali. Kalau makan, kalau sudah sampai tiga kali, ikut mani bawang. Pokok tarui. Oke, okay, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Maaf, kita tempe-tempe di mana buktinya? Oke, dua. Tidak kering. Dua setengah. Lo kak mie, tempe makan-makan mau peringaran buktinya. Ya, semuanya mantap. Tiga, potong. Ikan di bawah, lo kok patarui? Ikan di bawah. Asik. Patarui kok ya lah, patarui stop. Oke. Saling memberi makan, suap, menyuap. Hitungan tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Satu, dua, angkat. Dua seperapat. Kasih rapat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga, dimakan. Inilah melambang baik. Satu, dua, dua setengah. Iya. Iya. Tiga. Minum. Oke. Oke. Hitungan tiga kali. Satu. Buat kedua mempelai pria, mempelai wanita, mempelai pria, cium keningnya. Iya. Kita mulai, satu, dua, tiga.